Selamat datang di channel Dekal 8000, kembali bersama Surya di sini. Yes, di video kali ini videonya sangat-sangat pendek banget ya. Karena video hari ini yang akan kita tonton adalah video sosial eksperimen. Ya. Jadi begini ceritanya. Mungkin kawan-kawan ingat beberapa waktu yang lalu di Jakarta sana sempat heboh ya. Jadi sebuah Kawasaki ZX25R masuk ke parkiran. Saya nggak tahu tuh sensi mungkin kalau nggak salah ya, Senayan City ya. Parkir lalu ditegur sama security bahwa motor tersebut bukan moge dan dilarang parkir di sana. Nah, heboh sempat kan? Nah, saya kepikiran, wah ini kebetulan ada ZX25R, punya teman ya, punya si Wanto, nganggur. Nah, coba aja sekalian test ride, sekalian kita sosial eksperimen ke beberapa mall yang ada di Bali ya. Mallnya sih nggak banyak ya yang menyediakan lahan parkir, setahu saya itu cuma ada di Deswalk, lalu ada di MBG, Mall Bali Galeria. Itu yang saya tahu pasti, dulu tuh ada di Lipo, cuma saya nggak tahu masih ada atau enggak. Dan terakhir itu di level 21. Cuman level ini kemungkinan akan kita skip karena beberapa waktu yang lalu sering juga saya lihat di sana ada CB150 pun parkir di sana dan itu nggak ada masalah. Skip ya. Kalau di Lipo saya nggak tahu ini masih ada atau enggak ya. Nah, yang pasti akan kita datangin adalah dua mall ini. Nah, seperti apa sosial eksperimen saya, berhasil atau enggak? Tetap stay tune ya di Dekal 8000. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu Dekal 8000. Teng tong ya. Oh, sudah, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Ya. Oke, okay, sekarang kita test ride si hitam ini. Motor punyanya dari si Wanto RM ya. Oke sih, kayaknya 4 silinder. 4 silinder. Bunyi sih udah oke. Tapi kita lihat ntar powernya kayak apa, tenaganya kayak apa. Ya. Oke. Okay. Tinggal lu dan ya. Coba, coba. Kita bikin sekalian sosial eksperimen. Kalau di Jakarta kemarin kan bermasalah tuh, ini ZX25R diparkir di khusus untuk tempat moge. Nah, kalau di Bali ini juga ada beberapa mall yang memperbolehkan motor besar, dalam hal ini di atas 400-500 cc ya, untuk parkir di lobby ya. Nah, kita coba nih, kebetulan ada motor test ride, kita coba. Coba ya. Nggak kena kok, Pak. Kita istirahat sejenak. Parkir motor besar di atas 500 cc. Oke, okay, sip. Oke, okay. Pos pertama berhasil dilewati. Beli, ngapain kesana beli? Nggak ada ngapa-ngapain. Cuman nyoba aja sosial eksperimen sekalian. Sekalian duduk istirahat sebentar. Buset, capek. Capek karena panas. Panas udara, bukan karena capek panas ridingnya. HDRC-nya off. Jadi sosial eksperimen, kita membawa motor 250 cc ke parkiran motor besar di mall yang ada di daerah kita ini.
kasih. Terima kasih, Mbak ya. Dan saya baru ngeh motornya ternyata nggak ada plat nomor depan belakang. Sini.